Tapi nggak semua yang lulus ilmu budaya disebut sebagai budayawan loh. Nah, itu makanya. Nah, Nah, exactly. Makanya jadi nggak ada standarisasi dong. nggak ada standarisasi. Ini jadi urusan opini bersama saja dan sangat mudah gini kok misalnya. Oh, mohon maaf saya nggak perlu ngomong orang-orangnya. Misalnya dia nyewa wartawan, bikin konferensi pers, sebut aja ahli apa? Telematika. Om, loh, saya ini sudah berusaha sopan loh. Loh, Anda kan larinya ke sana. Iya dong. Nah, ahli telematika itu ada standarisasinya kalau dia ngerti film bokep. Oke. Allah. Itu maksud Anda kan? Iya dong, bukan. Salah satunya iya dong. Oh iya, ya. Salah satunya. Ya. I mean, jadi kemudian dia diiyakan oleh masyarakat, society yang percaya pada berita yang di-crafting, yang sebenarnya komunitasnya sendiri juga, dari mana ini ceritanya kan? Memang, gitu. Saya juga nanya, dari mana ini? Dari mana ceritanya dapat kayak gitu? Nah,